stop this, this. Penonton, hari ini kita jadi makhluk halus. Lo jadi, waduh, kepala lo kayak komplek ada poldurnya. Ini apa? Ini bos kita. Tapi Den, pasti gak ada kan maksud. Wah, bos kita butuh hijau ngamuk. Pri. Bos kita apa? Bos kita barang-barangnya lagi dilempar-lemparin. Kayaknya dia diusir sama bininya. Suaranya serem tapi barang-barangnya lihat deh, Den. Iya, Mama. Ini bos. Bos kita butuh hijau kereta. Kalau Bang Opi meragain Cherry Bell, tangannya udah kosak ini udah ada yang gantiin. Ini nih. Bos, kenapa sekarang orang jarang yang pesugihan, kita jadi nganggur? Betul. Karena orang udah pada rajin kerja, yang bener kerja. Yang nggak bener pada nipu. Wah. Korupsi kayak bos. Wah. Bos, lu penampilan udah kurang keren nih. Iya. Kita dandanin bos, biar orang yang datang pengen pesugihan banyak lagi. Ada perubahan, ambil. Kapan? Jadi biar keren bos. Oh iya. Tampilan itu penting. Oh di rumah. Kita dandani. Supaya nanti orang banyak lagi. Kita tarik lagi, maki jasa jin. Iya. Kita kan juga nggak enak sama keluarga kelamaan nganggur. Biar nggak jatuh pegangan, Jadi keren, jinnya tuh harus serem. Keren kan? Itu. Kenapa? Ini biar gaul. Wah, iya benar. Oh. Keren. Bisa. Pak. Kirin. Hei, ya. Saya orang kaya. Namanya? Nama saya Raden Mas Raffi Ahmad. Raden Mas Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, ih koreng banget loh. Raffi Ahmad. Ya. Saya mau membeli tanah yang sekiranya bisa saya jadikan untuk berkemah, bisa? Oh. Seperti pas sekali, Bapak Raffi ini memang dia juragan punya duit banyak. Dia mau cari tanah. Mungkin tanah wakaf Bapak mau dijual, Pak. Bagaimana? Belum. Dibayarin Pak Abah aja. Kalau perlu kumis Bapak dibayarin. Tanah nggak dijual, Pak. Tanah nggak dijual, tanah. Kalau mukanya dijual kayaknya, Pak. Istrinya, Pak? Bukan, saya kebetulan saya ibu sekretaris. Sekretaris. Ya saya nggak percaya, nggak mungkin istrinya. Kenapa? Masa cakep-cakep kawin seng gelombang? Kalau seng gelombang, ya kalau keinjak berisik banget, tumbal. Tengok deh. Saya mau cari tumbal dulu, Pak. Tumbal? Biar di sini nanti pesugihannya makin mantap, Pak. Oke, okay. Ada tumbal itu ada lagunya. Oh, yes. Silakan. Si tumbal-tumbal. Kepada ini permasalahannya, saya ingin mencari kemah. Bapak tahu kemah? Apa itu? Apa kemah ada singkatannya, Pak. Apa tuh? Kemah, keren tapi promo mama. Sekarang lagi musim gitu, Pak. Kemah? Sekarang lagi musim singkatan-singkatan, Pak Opi. Kemah bukan penyiar. Kemal, Pak. Kemal. Hei, di mana jadi kamu bisa mendapatkan tanah untuk saya? Tanya dong sama anak-anak ini. Ini anak hutan, Pak. Kalau yang ini pasti anak hutan, Pak. Ini anak hutan. Ini apa? Anak Honda kali. Jadi Bapak, apa yang bisa kita bantu, Pak? Karena di sini daerah mana yang bisa saya beli tanahnya? Bapak tahu ini daerah apa? Daerah apa, Pak? Ini hutan Belantara. Hah? Tempat kekuasaan
Buto Ijo. Buto Ijo. Ini Buto Ijo. Bohong. Dia botak ijo. Dorong-dorong yang ngaji lo ke antri bensin. Coba-coba. Biarnya nabrak, lampu rem lo nyalain. Ada bermacam-macam pangeran. Betul. Pangeran Sunda. Betul. Pangeran Jawa. Betul. Ini juga pangeran. Ini pangeran apa? Pangeran Cuca. Ibu, saya gak mau jadi tumbal. Saya mau minta perlindungan sama pangeran. Kalau pelukan aja kayak orang baru pulang haji. Pangeran, tolongin aku dong. Kamu bener-bener pangeran? Iya, betul. Kenapa kamu itu gak seperti pangeran? Kenapa? Maksud lo? Pangeran gagah, pangeran. Pangeran itu gagah, saya harus bilang weng gitu. Wow. Terus mau harus bilang gue? Lu ngapain sih kayak tas gemblok di belakang gue ini? Ke sini. Aku mau minta tolong. Raja, pokoknya kedatangan saya ke sini, saya ingin membeli semua. Kurang aja lu, gue raja. Lu mau tawar, emang gue punya dana utang di YouTube? Bos! Ini udah dapet bos, pasien buat pesugihan di sini bos. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia. Genzi. Hah? Genzi. 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 Makanan yang bergenzi biar saya. Genzi. Genzi. Genzi tapi bikin jijik. Genzi. Genzi Pak. Masa Genzi enggak tahu? Apa, Pak? Gua enggak mau makan di sini ah Genzi. Oh, Genzi. Ini Genzi. Oh, jadi dia datang ke sini mau ngapain? Ini mau pesugihan di sini. Mau pesugihan di sini, Pak. Saya udah bilang di sini. Ada apa? Bingung ya. Satu lagi ngobrol, satu kemarin kejar-kejaran. Tahu lah. Ngejar-ngejar gue mulu kayak kamtip. Jessica, Olga. Seandainya kamu jadi bunga, Bang Sapri rela jadi kupu-kupu. Cakep. Seandainya kamu jadi laut, Bang Sapri rela jadi ikannya. Cakep. Seandainya kamu jadi Bang Sapri rela seumur hidup. Itu mas banget, itu umur. Apa? Palangnya bau banget, Mi. Kayak kasur diompolin bayi. Hajar! Masak air! Iya! Masak air! Iya! Orang bloon ke rumah bul-bul! Sapri, lu jangan sok ganteng! Muka lu kayak daun timbul!